malam ini di Pantai Sari, tepatnya di krematorium. Ombak masih begitu kencang dan semakin tinggi. Ini bisa kita lihat air laut yang masuk ke daratan. Ini karena gelombang perairan Laut Jawa saat ini masa-masa ekstrimnya, fase ekstrim. Semakin malam semakin tinggi. Saat ini gelombang pasang sangat tinggi sekali, sehingga kita bisa memastikan bahwa sebentar lagi daratan akan tergenangi oleh air rob yang begitu tinggi. Dan ini kita bisa lihat terkesan langsung tanggul yang sedianya sudah ditinggikan sampai 1 meter pun sudah terlewati oleh air laut. Dan bisa jadi tanggul parapet ini bisa hancur, bisa ambrol ketika ini akan berlangsung lama, karena ini sudah berkali-kali dihantam gelombang dan sudah mengalami beberapa titik-titik kebocoran tanggul, sehingga bisa dimungkinkan harus ditinggikan lagi, diperkuat agar tidak bisa dipecah oleh gelombang atau ombak yang bertubi-tubi. Dan saat ini beberapa wilayah di Kota Pekalongan, khususnya di wilayah utara, sudah tergenang oleh banjir rob. Demikian laporan dari kami di krematorium.